What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. So, hari ni aku nak buat satu video. Video ni tak panjang pun, video pendek je. Sebab, ya, kita dah nak raya. Nak raya, guys. So, di kesempatan ini, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Aku tahu kita sekarang sedang dilanda satu wabak yang cukup bahaya, iaitu COVID-19. COVID-19 is killing me and I. Dan pergerakan kita pun dah terbatas. So, nak pergi beraya pun tak boleh. Tapi, ya, pemerintah atau kerajaan dah bagi tahu yang nak pergi beraya boleh, tapi maksimum 20 orang sahaja dalam satu masa. So, kita sebagai rakyat haruslah mengikuti prosedur, kau panggil. Tak tahulah. Mengikuti arahan dari kerajaan lah. Sebab kita nak sangat-sangat pandemik ni berakhir secepatnya. So, kita sebagai rakyat kena mainkan peranan yang penting untuk menangani masalah wabak COVID-19 ni. Sebab wabak sekarang ni masih lagi berleluasa dan masih lagi tidak dapat dihapuskan. Vaksin pun belum jumpa lagi. So, kita tengok statistik di Malaysia sahaja ya. Confirm case ni yang ni dan total. Tapi yang plus 78 ni, ini adalah kes yang terbarulah yang kita catat setakat ini. Man, this is so worrying us. But it's okay. Kita sebagai rakyat Malaysia harus mengambil langkah yang bagus dan tepat untuk mengikuti arahan pemerintah. Aku tahu raya tahun ni tak semeriah tahun lepas dan tahun lepas. Tapi sabar guys, untuk tahun ni sahaja. Tahun depan, tahun 2 depan, tahun 3 depan, walaupun kita tak tahu bila corona ni akan berakhir, tapi insyaAllah akan berakhir secepatnya. Dan kita nak menjalani kehidupan macam biasa, macam sebelum ni, lagi. So, pesan aku untuk korang semua yang ada di luar sana, ikuti arahan pemerintah. Diorang dah banyak buat kerja untuk kita. Tugas kita just duduk dekat rumah sahaja. Nak pergi beraya boleh, tapi ya jangan ramai-ramai ya. Dalam satu rumah tu make sure maksimum 20 orang sahaja. So, once again, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Dan last but not least, stay safe guys.